Direktur Program Sinergi Indonesia, Direktur Program Inventara,
Infentra, senior konsultan PPSDM konsultan, direktur utama PT Sajadah Utama Indonesia, 95 sampai sekarang konsultan SDM dan pendidikan independen. Dan beliau sebenarnya sering ke wilayah Sumatera, terutama menjadi konsultan di sekolah-sekolah alam atau sekolah yang modelnya informal. 6 tahun lalu pernah juga ke Pekanbaru menjadi konsultan di Sentrum, dan beberapa waktu lalu juga pernah ke Duri untuk menjadi konsultan dan menjadi pemateri dalam pendidikan psikolog sekolah dan pendidikan di sekolah alam di Duri, juga pernah ke Rumai. Maka Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu sekolah alam, malam ini kita mengkaji tentang parenting dengan ahlinya dilihat dari sisi psikologi dan dari sisi agama Islam. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, sedikit saya kenalkan, komunitas hebat adalah komunitas para bapak, para ibu yang bergabung untuk memperhatikan sistem pendidikan anak kembali kepada ajaran Al-Quran. Sehingga fitrah keimanan kita perhatikan, fitrah bakat kita perhatikan, fitrah estetika, fitrah bahasa, fitrah berbagai fitrah yang menjadi dasar potensi anak kita gali dan kita kembangkan, karena anak ini ibarat benih. Benih ketika mendapat tempat yang cocok, dia akan tumbuh dengan baik. Maka tidak ada anak yang salah didik, ya, tidak ada anak yang salah gaul, tapi yang ada adalah orang tua yang salah dalam mendidik anak. Ketika benih unggul ditempatkan di tempat yang tidak cocok, dia tidak akan muncul menjadi tumbuhan yang hebat, tumbuhan yang berdaya guna dan bermanfaat. Maka perlu kita untuk memperhatikan pendidikan anak, satu di antara keterlibatan bapak. Hebat adalah home education based on akhlak and talent. Dan di Pekanbaru sudah ada sejak tahun 2002 lalu. Lebih kurang ada sekitar 600-an anggotanya, tetapi belum banyak muncul untuk ke publik, lebih kepada internal membahas. Insya Allah nanti akan kita lihat profilnya. Saat ini kita langsung mengadakan kesempatan dan kajian ini kita lanjutkan. Insya Allah di ujung kita buka forum tanya jawab. Silakan ditulis pertanyaan Bapak Ibu atau konsultasi yang diperlukan di majelis ini. Jika tidak, nanti kita bisa jawab dalam kesempatan yang lain. Pada kesempatan yang berselang. Beritanya viral secara